Hai semua, selamat pagi dan salam sejahtera. Selamat berjumpa lagi kita di pagi yang indah ini. Ya, saudara dan saudari, kita tiada alasan untuk tidak bersyukur pada hari ini kerana kita masih diberikan nafas kehidupan baru. Jadi jangan kamu bersedih, jangan kita berduka cita, tetapi bersuka citalah kerana diberikan sekali lagi hari yang baru pada hari ini. Dan kita mulakan hari ini dengan senyuman dan juga video ini supaya memberikan semangat kepada kita untuk berjalan sepanjang hari ini dengan satu harapan yang baru, semangat yang baru untuk meneruskan kehidupan ini. Walaupun pada hari kemarin, pada hari-hari yang lalu kita telah terluka dengan pelbagai masalah ataupun yang menyebabkan kita terluka, sebabkan orang lain ataupun masalah-masalah yang kita lalui. Tetapi saudara dan saudari, pada hari ini kita diberikan peluang, waktu dan ruang untuk meneruskan kehidupan kita, dan kita masih ada semangat yang baru. Nikmati hari ini dan tidak payah mau risau pasal hari esok, sebab hari esok ada sudah yang telah disediakan oleh Tuhan. Jadi pada hari ini kita berikan peluang kepada diri kita untuk merasakan kebahagiaan, kegembiraan, dan untuk menikmati hari ini. Jangan bersedih, teruskan move on, teruskan untuk melangkah, teruskan untuk memperbaiki diri, dan teruskan untuk berjalan kepada kejayaan, terutama kepada mereka yang saat ini sedang menantikan kejayaan ataupun mempunyai impian yang ingin dicapai pada tahun 2020 ini. Teruskan, jangan give up, tetapi teruskan, teruskan, dan teruskan untuk melangkah. Ya, semoga kata-kata ini dapat memberikan semangat kita pada pagi hari ini. Maaf karena tersekat-sekat, tetapi saya punya hati sangat ya, kita harus bersuka cita pada hari ini. Jadi itu saja, semoga terinspirasi dan semoga kita dapat berjalan bersama, terus melangkah di dalam keadaan apapun kita. Kita teruskan, teruskan, dan ya, itu saja guys. Terima kasih.